Hai, baking, cooking, sharing with Erlina Lee. Perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah pertama. Kali ini kita akan masak tauco remis. Yuk, let's check it out. Kali ini kita akan masak remis tauco. Jadi, kalau lihat remis ini, jadi teringat waktu masa-masa kecil. Sering di daerah pesisir pantai, ada anak-anak ya, kita membawa ember dan mencari remis ini di pinggir-pinggir pantai, dikumpulkan sampai banyak. Jadi begitulah perjalanan mengumpulkan remis. Dan untuk memasak remis kita harus hati-hati karena remis itu banyak mengandung pasir, karena dia didapat dari timbunan pasir ya. Jadi remis ini ada di antara pasir-pasir, jadi dia banyak menyimpan pasir. Ini setelah kita rendam dengan air garam, ini airnya akan menjadi keruh. Jadi seperti ini airnya, kita tiriskan remisnya dan kita buang airnya. Jadi bisa dilihat di sini airnya kotor dan ada endapan pasir di bagian bawah. Jadi seperti ini endapan pasirnya. Oke, bilas lagi baskomnya. Kemudian kita akan rendam lagi remisnya. Tapi kali ini rendamnya tidak perlu lagi menggunakan garam. Cukup air dan remisnya aja. Direndam, kemudian nanti dikucek sebentar. Tapi hati-hati waktu kita membolak-balikan remisnya, karena nanti dagingnya akan gampang untuk keluar. Apalagi remis yang dalam keadaan sudah terbuka, karena remis ini kalau sudah direndam dia akan terbuka ya, seperti ini. Direndam dan dicuci lagi sampai air ini tidak lagi ada endapan pasirnya. Jadi setelah cuci atau 3 kali, airnya itu masih keruh. Jadi remis itu berbeda dengan kepai ya. Kepai itu lebih besar ukurannya dan hasil daging yang di dalam juga akan lebih besar, lebih banyak. Untuk masak remis ini selain di tauco bisa juga di sambal. Jadi cucinya nggak seperti ini ya, nggak satu-satu dicuci karena ini banyak, nggak akan selesai kalau dicuci satu-satu seperti ini. Ini yang aku ambilin itu bukan remis yang masih ada isi daging, itu yang cangkang kosongnya. Jadi ini akan aku buang. Ini setelah dicuci 4 kali, jadi airnya sudah mulai bening. Sambil menunggu airnya, aku siapkan bumbu-bumbunya dulu ya. Bumbu-bumbunya itu cabai, jahe, bawang putih, bawang merah, bawang bayi, dan tauco, daun salam juga. Untuk jahenya kita potong korek api seperti ini. Dan juga bawang putih, bawang merahnya itu juga cukup diiris seperti ini saja. Bawang bombay juga diiris saja dan tomat juga diiris saja. Kalau mau di blender boleh. Jadi kalau mau di blender sekalian blenderkan juga dengan cabai hijaunya sedikit, supaya warnanya itu akan menjadi warna yang lebih cakep dan rasanya juga akan lebih pedas ya.
iris cabai merah keriting dan cabai hijau seperti masak tauco biasanya. Kalau mau lebih pedas, tambahkan dengan cabai rawit. Tergantung dengan selera ya. Potong satu buah tomat. Kali ini aku masaknya agak beda. Biasanya minyak kita tunggu agak panas baru kita masukkan bumbu-bumbunya. Tapi kali ini aku enggak. Begitu masuk minyak, langsung bawang-bawang ini aku rendam dengan minyaknya bareng dihidupin apinya. Jadi dari minyak yang dingin sampai menjadi panas. Jadi sini aroma bawangnya itu menjadi lebih wangi dan tidak menyerap minyak kok. Karena tumis ya, bukan goreng. Tumis bawangnya sampai layu dan mengeluarkan aroma khas dari bawang itu ya. Jadi aroma wangi dari jahe dan bawangnya itu mulai tercium, baru kita masukkan irisan cabai merah dan cabai hijaunya. Oke, ini sudah tercium baunya dan masukkan cabenya. Kebetulan ada sisa cabai hijau halus, jadi aku masukkan aja di sini. Aku tambahin sedikit, kurang lebih 1 sendok makan aja. Diaduk rata. Tambahkan 4 sendok makan tauco. Jadi ini tauco Medan, warnanya agak pekat ya, lebih wangi. Tambahkan sedikit air. Jadi airnya kita tidak tambahkan terlalu banyak. Ini hanya untuk mematengkan cabai dan bawang-bawangnya supaya tidak bau lama. Apinya kecil aja supaya tidak menjadi kering. Jadi dengan cara seperti ini biasanya supaya aroma tauconya itu akan lebih keluar. Masukkan potongan tomat dan daun salam. Sebelum kita tambahin rasa asinnya, pastikan dulu rasanya, karena tauco juga ada asinnya. Kalau kurang, baru kita tambahkan kecap asin, atau di sini aku gunakan kecap ikan. Atau mau ditambahkan garam juga boleh. Dan kalau menurutku nggak perlu ditambahkan gula lagi, karena dari remis ini juga sudah keluar rasa manisnya. Dan juga aku tidak menggunakan penyedap. Cukup dengan kecap ikan aja dan bumbu-bumbu, rasa ini sudah oke. Tapi tergantung dari selera, kalau mau ditambahkan juga boleh, silakan. Nah, seperti inilah remis yang sudah selesai kita masak. Jadi untuk masak ini tidak perlu terlalu lama karena cepat matangnya. Kalau kelamaan nanti dagingnya juga bisa alot juga ya. Oke, semoga video ini boleh bermanfaat. Oke, kita makan dulu ya. Jadi ini dimakan tanpa nasi. Kita lebih menikmati makan remisnya tanpa nasi. Cocok juga buat kamu yang mau diet, karena ini akan mengurangi niat kita untuk makan nasi. Oke, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di komen di bawah, di subscribe dan di share juga. Thank you for watching. See you. Bye bye.